Hello guys, bertemu semula di dalam channel ini, channel FK Story. Hari ini kita bersiaran lagi dalam channel ini, dan hari ini saya mau cerita atau saya mau bawa kamu berjalan-jalan, membuat explore salah satu tempat yang saya rasa pemandangannya cantik. Oke, saya sekarang berada di mana? Oke, di Bukit Kironggo. Oke, boleh tengok di sana Bukit Kironggo, dan ini pokok di sini terpacak. Sudah lama di sini pokok akasia. Oke, saya akan bawa kamu di satu tempat. Oke, pusing. Oke, di sana. Oke, kita tengok apa yang ada di sana. Oke, jadi kita terus saja berjalan. Oke, sebelum kita sampai di sana, oke, saya mau kasih tengok kamu sini keadaan. Oke, di sana ada beberapa kereta. Saya kasih zoom sedikit lah. Oke, kalau tidak terang tidak apa lah, saya setting begitu saja. Oke, tangan pun goyang-goyang, tapi tidak apa lah. Oke, di sana ada beberapa kereta. Hari ini hari Minggu, jadi ramai orang naik di sini. Oke, penduduk sinilah orang luar, belum dibenarkan disebabkan COVID-19, tidak dibenarkan datang sini sekarang. Kalau orang luar lah, orang sini tidak ada masalah. Oke, alright, jadi kita terus jalan lah. Di sini, itu di sana, tirik, tidak tahu nama betul itu tirik itu, kurang pastilah tirik itu bahasa Melayu kah bahasa dusun kah, tapi dari dulu orang cekap tirik, tapi yang saya tahu fungsi dia untuk kapal terbang. Oke, laluan kapal terbang di sini mungkinlah, tinggal di sana. Laluan kapal terbang tidak ada ketahui sekarang dia masih pakai atau tidak, tapi saya rasa masih lagi dia pakai walaupun sistem GPS ada. Oke, dan ini memang di sini sudah lama, sudah di sini. Oke, kita tinggal di sini bawalah. Dulu mungkin tahun berapa, tahun 20 tahun yang lalu, 60-an ke 70-an, mungkin dia dibuat pakai apa itu, kayu mungkin, bulian. Oke, ada empat di sini. Oke, dan di sini dulu orang, nah tinggal di botol. Ini dulu botol masih lagi belum ada itu yang tin, yang orang bilang sis kayak itu. Oke, ini saya rasa kasbot ataupun stout dulu. Oke, sini tempat orang minum-minum dulu Beni. Naik dari bawah, naik sini minum. Oke, dan sebenarnya bukan ini saya, ini banyak ini botol ini pecah. Oke. Tapi sekarang ini tidak sudah. Sekarang semua pakai yang tin-tin sudah kan, kasbot itu, kasbot kabia kah apa kah, saya punya tahu. Right, nih ada bekas tapak dulu lah dia pakai kayu. Aku tengok ada kesan terbakar, tiap-tiap tahun dulu sini akan terbakar ini. Oke, dan di sini tengah-tengah dia ini nyetau apa ini. Alright, hah, buat penggambaran dulu bang. Oke, aku tengok di sini ada beberapa nama. Ini nama dibuat pada tahun 2016. Oke, dan saya rasa pada 2016 yang lalu kan, ini kena cat ini, kena cat putih jadi bagus. Dia ada nama-nama. Jadi kepada siapa yang ada tulis nama di sini, yang menonton channel ini, ini nama kamu ada di sini. 25 hari bulan 11 2016, dan waktu itu keadaan di sini belum jadi macam inilah. Oke, tadi ada kawan di sana, tengok apa dia buat, ah dia piting kawasan dia, orang kampung sini lah. Tidak kuat shape medium tapi bolehlah sedikit. Dia piting udah punya kabun, haha. Dia apa, oke, kita terus dulu. Kita terus tengok. Saya rasa kalau tengok dari sini, tengok. Oke, inilah tirik. Saya rasa kalau di Sabah ini ada banyak kawasan sini lah. Tembunan saya tengok ada Bukit Tirik sana. Ada di mana lagi? Pekanbaru di Tempeluri ada saya nampak. Oke, kalau kita tengok di sini
Dia emang karena bina, karena buat itu tirik itu kawasan yang tinggi, kau tinggal di sana. Nah. Yang di sana itu Pan Bunio, kalau Siti Silap Pan Bunio lah, sebelah kampung Pinampang. Kalau Siti Silap dekat itu apa itu? Kelopis, kelopis. Saya kasih tinggul lah 360 derajat. Oke, tinggal balik sini. Oke guys, jadi rasanya setakat itu saja video hari ini, perkongsian hari ini, explore tirik di Bukit Kironggo. Oke, jadi terima kasih karena menonton channel ini, channel Lepke Story. Kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Oke.